close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Kandang Mulian Lestari. Oke, kali ini saya lagi buat kandang lagi, tapi agak sedikit pilek ya, karena nggak tahu mungkin musimnya gini ya. Nah, yang ini loh, kelihatan apa enggak? Oh, itu dia bro, kandangnya lagi jungkir balik. Nanti kandang itu untuk saya taruh di sebelah atas, jadi kita perlu beli talang buat agar supaya kotoran kelinci bisa turun. Nanti urinnya kita tampung untuk keperluan sebagai pupuk ya. Oke, ini baru tahap kerangka. Nanti kita siapkan lagi bambunya juga belum. Masih di kebun, belum saya bawa semua ke rumah. Ada beberapa tapi yang kurang. Oke, untuk ukurannya masih tetap sama, panjang 2 meter jadi 4 kamar, untuk lebarnya 80, tingginya 88 ya, bukan 1 meter, karena ini untuk kandang yang berada di atas kandang, jadi untuk tingkat gitu ya. Ini loh yang sudah jadi seperti ini loh. Iya. Nah, ini dia. Ini ya, ini dari sini ke sini itu 50 cm. Sementara ini ke sini, bawah sini. Itu sekitar berapa berarti? 38-an ya. Kalau yang ini dari sini ke sini sekitar 25 cm. Kenapa kok 25 cm? Karena agar supaya kotorannya itu bisa menggelinding, gelinding. Lihat kemiringannya. Nah, ini dia kemiringannya, bro. Kemarin yang plastik yang ini sudah saya jelaskan ya, fungsinya untuk apa. Ini juga bermanfaat untuk menekan mortalitas pada kelinci. Pakai plastik bening supaya cahaya tetap bisa masuk, agar binih-binih penyakit bisa tersinari matahari dan juga bisa terbunuh oleh sinar matahari. Oh iya, hampir lupa bro, kemarin kelinciku melahirkan anak 3. Gak tahu kenapa kok yang satu bisa digigit sama induknya. Enggak biasanya, dulu pas pertama melahirkan itu melahirkan 5 ekor ya. 5 ekor itu hidup semua, alhamdulillah, dan udah tak jual. Terus bulan berikutnya dia off, enggak hamil. Maksudnya gini, aku kawinkan tapi enggak jadi, terus bulan berikutnya lagi tak kawinin lagi, enggak jadi lagi. Terus ini baru tak kawinin bulan kemarin, dan ini alhamdulillah sudah beranak. Biarpun ngawininya secara paksa ya, enggak, maksudnya dia posisinya enggak birahi, tapi aku paksain kawinin. Akhirnya jadi, dan akhirnya dia beranak, cuman ya beranak 3 bro. Ya enggak apa-apa lah, daripada enggak beranak, lumayan. Nah, jadi untuk setiap kali kelincinya beranak itu jarak beberapa jam harus kita tengok ya, harus kita pantau terus. Enggak dipantau terus sih, maksudnya kotaknya itu kita lihat gitu ya, beranak berapa, terus kira-kira apakah anaknya itu sudah disusui apa belum. Bentar ya. Nah, ini loh.
anak kelinci. Nggak kelihatan ya, bro. Nah, tuh. Nah, ini satu. Aduh, kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak, bro? Sorry, agak pilek. Aduh. Nah, terus yang satunya lagi di sebelah sini. Wah, ini dia. Iya. Kelihatan ya, bro? Ini alhamdulillah induknya udah mau menyusui, jadi terlihat sekali perutnya itu gendut. Udahlah, tak baru lagi, bro. Ada pengajian tapi gue gak ngaji, aduh parah parah, padahal santri loh, santri gadungan ini.